Hai, halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Kakina di sini dan Suami. Kita lagi sambil beres-beres. Saya sambil mau cerita harga uh, sewa mobil dan lain-lainnya. Karena banyak pertanyaan yang pada saya baru upload di Instagram sudah ada beberapa yang tanya tentang baterai lah. Nanti itu bagaimana lah? Jadi ini kita sambil beres-beres. Saya mau langsung ceritakan saja, oke? Okay? Eh uh, ini pada hari terakhir uh, habis ini kita mau langsung pulang. Jadi mobil ini waktu kita ambil itu dia dalam kondisi bersih dan terisi penuh bensin apa diesel terus apa lagi sayang? Diesel, air, ah ka, selain ya air, gas semuanya. Jadi pas kita kembalikan, dieselnya tuh harus full dan sisanya itu harus kosong. Gas, air, toilet, tidak harus juga Tapi Makanya kalau kosong tuh kita tidak perlu ganti gitu loh. Kita langsung saja ke pertanyaan banyak yang tanya uh, harga sewa mobilnya berapa. Jadi ada yang kira kita beli mobil ini, kita aminkan saja. Amin. Jadi, uh, kita tidak beli, kita cuma sewa saja. Jadi ini tuh kayak pengalaman pertama kita untuk sewa mobil ini. Dan dia tuh per malam 140-150 euro per malam kayaknya ya. Kalau tidak salah yang jelas. Kita bayar untuk 5 hari, itu berapa sih 800, hampir 900. Gitu? Hmm. Jadi hampir 900 euro kalau dirupiahkan segini kurang lebih ya. Terus... Um, biaya dieselnya tuh kita beli tiga kali lah ya untuk nanti sampai pulang tuh satu kali beli diesel taruhlah tuh jadi sekitar 80 euro ya per satu kali isi diesel dan kita nih perjalanan sekitar seribu berapa kilometer ya seribu lima ratus kilometer kurang lebih karena kita ke Austria kita beli diesel tiga kali jadi dikali tiga Terus uh, untuk sewa mobil ini tuh kita ada uang jaminan, uang jaminannya itu sekitar eh bukan sekitar 1000 euro pas dan dikasih cash. Dan kayaknya kita tidak bakalan ke ambil kembali kita punya uang jaminan sepenuhnya karena ada yang rusak. <tuh> ya namanya ini pengalaman pertama dan ini mobilnya besar dan panjang. Sudah pasti kita perlu penyesuaian tapi karena kita pakai asuransi, asuransi sekitar 60 euro dan itu kita sudah um, jadi akan tadinya tuh kalau misalnya kita kasih rusak sesuatu kita harus bayar eh, kita punya uang jaminan 1000 euro tuh hangus ya tapi karena kita sudah bayar asuransi jadi kemungkinan potong 250 eh sekitar 250 euro potong mana jadi itu juga dihitung biayanya segitu Nah, terus selain itu juga kita harus bayar setiap ke tempat camping. Karena di Austria kita tidak bisa sembarangan parkir mobil ya, apalagi mobil-mobil camping kayak begini itu aturannya ketat. Uh, kalau di Jerman tuh di bagian negara bagian tertentu itu bisa kita wild camping namanya, jadi bisa. Ya. Jadi itu kita bisa parkir kayak di hutan atau di mana begitu, lap di tengah mana sayang. Oke, okay, pindah. Dia masih punya. Tapi kalau di Austria tuh kita harus di tempat camping kayak begini dan ini tuh harganya bervariasi di tempat camping pertama itu kita bayar 20 euro per malam, itu tidak dihitung per kepala, dihitungnya per mobil, dan 20 euro itu uh, kita tidak dapat fasilitas strom dan WiFi dan air gitu. Terus di cuman tempatnya bagus sekali, kalian harus nonton videonya. Terus di tempat kedua itu di tempat camping pada umumnya yang ada fasilitas UPSI, ada fasilitas Strom, uh, WiFi, WiFi-nya sih tidak terlalu kuat tapi lumayan lah ya WiFi. Terus ada air dan ada juga fasilitas kamar mandi. Jadi kalau misalnya kita merasa di kamar mandi di sini kekecilan, kita bisa mandi sepuasnya pakai air hangat air air panas air dingin dan itu secara gratis sudah termasuk harganya dan itu harganya kemarin kita dua hari 100 108 euro kalau tidak salah jadi termasuk murah ya karena strom juga kita bisa sambungkan ke, ke mobil jadi ada yang tanya baterainya bagaimana jadi kalau misalnya kita di tempat parkir kemudian e, kita sambungkan strom ke mobil itu kita bisa pakai colokan ini seperti di rumah. Jadi tidak akan pakai dari baterainya. Dan kalaupun misalnya kita lagi jalan tidak di tempat uh, yang ada stromnya, itu tidak masalah karena mobil ini kan kita bawanya tuh beratus-ratus kilometer. Jadi dia punya baterai itu full. Jadi kita bisa kayak misalnya kasih nyala lampu itu sangat cukup begitu. Kayak di tempat camping pertama kan kita tidak ada strom ya. Itu kita uh, pakai ini dari baterai saja kapasitas dari baterai saja gitu. So, habis itu yang sekarang ini Paul bayar kemarin untuk satu malam 40 euro itu fasilitasnya sama dengan tempat camping yang kedua jadi semua-semua sudah tersedia ada kamar mandi ada WC ada tempat pembuangan untuk toilet ini. Kan kita di dalam apa mobil ini kan ada toilet juga. Nah itu harus buang di tempat yang khusus di tempat camping pertama tuh tidak ada itu. Jadi kita tidak bisa buang kita punya kotoran-kotoran dari toilet. Dia punya penampungan dan penampungannya tuh bersih sekali. Kalian bisa pegang karena dia kayak di salurannya tuh langsung ke dalam penampungan itu. Jadi kayak kalian tidak perlu takut jijik atau bagaimana karena betul-betul bersih sekali. Dan nanti dibuang di tempat uh, yang seharusnya. Oh ya terus jadi harga yang 800 sekian itu untuk sewa mobil itu kita sudah dapat dua tabung gas yang besar untuk masak ya kan Jadi setiap mau jalan itu harus tutup gas sama tutup eh buka apa tuh? Untuknya tidak harus Oh tidak tapi, harus? Dia bilang lebih aman Tuh ya. jadi dua tabung gas kayak gitu ya Sebenarnya tidak harus tutup katanya tapi lebih bagusnya tuh ditutup Karena kan kalau lagi jalan tidak mungkin kita sambil masak juga ya tidak boleh di Jerman Sambil tidur di tempat tidur saja tidak boleh apalagi untuk sambil masak. Terus ini jadi mobil ini tuh selain dari um, dari Strom, baterai, baterai dari mobil kita juga bisa nyalakan kayak kulkas, pemanas ruangan itu pakai gas. Jadi kalau misalnya kita bisa pilih sendiri gitu pengaturannya tuh ada di sini kita bisa pilih mau apa? Kita punya power untuk mobil ini tuh mau pakai gas, baterai atau Strom. Iya mau buka, buka apa sayang? Baju. Baju. Jadi sebenarnya harganya juga. Oh tidak boleh sayang tidak boleh mandi dingin di luar dingin. Di luar dingin nak. Dingin sekali. Dan untuk dua tabung gas yang dikasih itu juga sangat cukup sampai sekarang saja gasnya masih cukup ya meskipun waktu itu kita sempat kasih nyala kulkas ini pakai uh, apa power dari gas. Mau? Ada mau? Mama kasih. Tidak. Oke. Okay. Power meskipun dari gas tapi dia tetap apa namanya tuh? Cukup sampai sekarang dan ini sudah lima hari, hari kelima. Cuman yaitu mobilnya kita terima bersih, jadi pas kita mau kembalikan juga harus semuanya bersih. Iya sayang. mau apa nak? mau buka? Oke. Okay. Selain itu juga um, mereka tuh sudah sediakan kayak piring-piring, terus kayak kursi camping, meja camping, itu ada empat sendok-sendok semua juga mereka siapkan ya kasur juga sudah ada kita cuma harus pakai spray sendiri dan apa namanya sebenarnya kalau misalnya kalau kita mau bawa sepeda mereka juga bisa kayak pasang tempat untuk taruh sepeda begitu di belakang selain itu juga apalagi ya yang di sini yang harus kita bayar yaitu yang kita harus pikirkan adalah tempat sewa untuk tempat camping itu dan bensin atau diesel. Sebenarnya di uh, harganya tuh bervariasi ya. Ada yang kalau mobilnya beda ya harganya juga beda. Tapi untuk ini harga yang saya kasih tahu kalian ini untuk harga mobil yang kita pakai ini. Dan ini tuh kapasitasnya buat 4 orang. Jadi meskipun dia ada sofa ekstra begitu, ada kayak sebenarnya kalau misalnya mobilnya tidak jalan tuh bisa untuk 6 orang duduk di sini, 6 atau 7 orang. Tapi uh, fasilitas untuk sabuk pengamannya tuh cuma 4. Jadi, tidak bisa kita tampung orang lain untuk masuk di mobil ini kalau mobilnya lagi jalan. Kecuali kayak kita cuman sekedar untuk duduk makan, misalnya ada tetangga di tempat camping yang mau kita ajak makan, ya bisa ada tujuh orang lah kapasitas. Kayak gitu, teman-teman, apalagi pertanyaannya. Oh, terus kalau di tempat camping tuh biasanya tempat-tempat camping tertentu tuh mandi kalian harus bayar, bayar ekstra lagi. Terus kalau misalnya mau mencuci di sini juga ada, uh, mesin cuci piring, eh mesin cuci pakaian harus bayar lagi, listriknya beda. Tapi kalau untuk tempat camping yang kita ini uh, satu dan uh satu dua dan tiga nih beruntungnya gratis ya, itu sudah termasuk di harga yang kita sudah bayar lagi. Makannya pelan-pelan ya, tidak boleh, tidak boleh cepat-cepat. Saya dan Paul bilang kita beruntung sekali karena di tempat camping satu dan dua nih meskipun reviewnya jelek, tapi kemungkinan kita datangnya tuh pas musim libur kan sudah tidak ada, jadi sudah tidak terlalu crowded ya dan tidak ada yang expect kalau bulan Oktober tuh masih sehangat ini bahkan kemarin kita mandi-mandi berenang di uh, tempat di sini tuh airnya meskipun dingin tapi kayak cuacanya panas jadi enak gitu segar tidak sedingin musim gugur harusnya ya yang seharusnya. Oh terus kalau misalnya Hujan atau musim dingin tuh kalian tidak perlu khawatir karena mobil ini tuh dia punya penghangat ruangan Yang kita bisa atau heater ya Yang kita bisa nyalakan menggunakan itu tadi gas baterai atau eh baterai kayaknya tidak bisa deh Oh doh doh baterai juga bisa gas uh, baterai atau strom gitu Dimana kalau kita di tempat camping kita kalau kita lagi parkir di tempat camping kita selalu memilih untuk pakai strom Karena kan sudah termasuk harga yang kita bayar untuk taruh di tak parkir untuk parkir kita punya mobil ya jadi kenapa harus bayar lagi gitu kan gitu teman-teman jadi pokoknya kalau total total itu untuk kalian mau liburan misalnya taruhlah satu minggu saya sarankan siapkan uang 2500 eh tapi kan yang nya tuh untuk jaminan saja ya jadi kayak kita misalnya ada yang rusak dikit kemarin Paul dia mundur waktu kita belum jalan malah masih di depan rumah karena mobilnya kepanjangan dia tabrak kita putih yang depan rumah itu akhirnya lampu kaca di lampu yang kecilnya ya bukan lampu besar di samping mobil tuh agak pecah jadi kemungkinan kita harus bayar ya itu 250 sudah dijelaskan dari awal kayak begitu sudah kal ale ale jadi saya lupa bilang ya fasil eh, apa namanya mobil ini tuh dia bisa tampung air 100 liter jadi satu kali uh, isi ulang air atau tampung air untuk kita mandi, cuci piring dan lain-lain itu 100 liter. Terus biasanya juga ini ada kita punya apa uh, untuk kontrol di sini. Jadi kita bisa tahu aduh sudah air itu sisa berapa persen, strom sisa berapa persen, baterai sisa berapa persen dan lain-lain itu kita bisa lihat dari situ. Lupa juga ini kebetulan si Paul lagi cek-cek kilometer. Jadi uh, kita juga dapat free kilometer untuk sewa Uh, kita hitungnya per hari ya karena tidak sampai satu minggu free kilometernya tuh 300km per hari jadi uh, dapat free kilometernya tuh 1500 kilo sedangkan kalau misalnya kita lebih dari itu nanti harus ada bayar uh, per kilometer tuh berapa sen begitu Oh sudah bersih mantap ya bersih lagi toilet juga saya sudah kasih bersih beres Tuh, jadi kayak gini ya, di setiap tempat camping. Kalau itu tempat camping yang resmi gitu ya, maksudnya bukan resmi, tapi kayak bukan cuma untuk tempat parkir, selalu disediakan ini. Uh, untuk strom, jadi lewat colokan ini, kita tuh bisa pakai listrik atau strom sepuas hati di dalam mobil, mau untuk misalnya cas HP, atau mau pakai fair dryer, mau pakai water cooker, atau apapun itu yang kayak di rumah, kita bisa pakai. Dan, ini tuh untuk penampungan toiletnya di sini ya, karena di atas nih kan yang toilet. Ini kamar. Terus, oh di belakang sini ada gas. Nah, jadi uh, stromnya tuh di sini nih, kayak gini. Oh ini harus pakai kayak untuk buka gitu. Pokoknya intinya tuh ada di sini, untuk strom. Stromnya tuh, jadi nanti di setiap mobil kayak gini tuh biasanya sudah. Di setiap mobil kayak gini tuh biasanya sudah ada um, fasilitas kabel roll begitu. Jadi setiap kalian sewa mobil sudah pasti akan ada ini kabel roll tuh. Tinggal, oh kuncinya di situ. Jadi dalam satu ini kayak gini lihat ada berapa colokan, kayak gitu ya. Nah sudah deh beres. Kita pun baterai sudah terpenuhkan teman-teman, jadi kayaknya penjelasan untuk mobilnya ini kita lagi sambil bersih-bersih, soalnya uh, sampai di situ dulu ini spray apa segala macam kita harus buka kembali. So terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, semoga kalian punya rasa penasaran sudah terjawab. Kita ketemu lagi di next video. Thank you sudah nonton, bye-bye.